Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK 1 Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan memberikan inspirasi tentang pengolahan data dengan Microsoft Excel, di mana kita menerima data tentang alamat yang ditulis secara penuh, di mana antara dusun, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, kutub, pos itu dipisah dalam diketik dalam satu kolom tapi dipisah dengan koma. Seperti apa itu kita ikuti yang ini. Ya, jadi di hadapan kita ini sudah ada satu lembar. Nah ini yang saya maksud. Supaya rapi ini saya kasih ini ya, dikasih pink atau border. Nah ini untuk contoh saya akan punya tiga record. Dimana antara kampung Potrobangsan RT 6 RW 5, kelurahan Potrobangsan, kecamatan Magelang Utara, kota Magelang Kota 5610 diketiknya langsung dalam satu kolom. Padahal harusnya seperti yang di belakangan, harusnya terdiri dari 6 kolom tapi dikurang dalam satu kolom. Nah untuk menghadapi seperti ini kita boleh lakukan caranya di blok ya. Ini kita blok, kemudian kita pilih ada menu data. Ya. Di dalam menu data ini banyak sekali pilihan ya. Salah satunya adalah ada text to column, artinya ini text ya. Nah, kita buat ini text. Kita pilih ke kolom-kolom di text to column. Kemudian sini ada pilihan ini defaultnya memang delimited, saya kira tidak ada masalah. Terus kita next saja. Nah lalu ini kan di dalam teks kita itu dipisahkan oleh koma, maka ini kita kasih tanda centang di koma, tagnya kita hapus hingga peragaannya menjadi seperti ini. Sudah ada peragaannya di sini. Tapi kalau ini teks tadi masih belum kita ubah, maksudnya masih bisa di koma. Ini sudah bisa. Jadi sampelnya sudah jadi di sini. Jadi sudah benar. Ya, sudah benar. Sehingga ini sudah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sudah bisa. Di sini. Ya. Jadi bisa. Kita next saja. Kemudian destinationnya ini kan E16, E16. Padahal harusnya di F16. Nah, destinationnya kita buat F16. Ini bukan di kita di sini. Nah, ini sudah F16. Ya, sebenarnya ini langsung di finish nggak ada masalah. Tapi kalau ada momen kita coba dulu saja ya, karena dari trial and error itulah kita belajar. Kita finish. Oh, ya sudah betul. Sudah betul ya. Tinggal dirapikan, caranya kita blok di sini. Blok kita. Oke, ini sudah betul. Cuman RT RW nya ini yang menjadi masalah, dia diakui sebagai tanggal. Karena ini 06 dan 05. Ini dianggap sebagai tanggal. Maka triknya kita hapus ya, teman. Tekniknya kita bisa dengan begini. Untuk kolom G ini kita setting menjadi teks. Ya. Karena di dalam data yang asli ini 0605 ini artinya RW6 RW5, tetapi oleh kompar diakui sebagai tanggal 6 bulan Mei, demikian seterusnya tanggal 7 bulan Maret dan seterusnya. Kita ulangi aja ya, ulangi pertama kali ini kita blok, kemudian data, kemudian text to column, lalu delimited, oke, terus next saja, kemudian koma, kemudian capital, kemudian kita next lagi. Nah tinggal menentukan. Oh ya, ini bisa tag ya, sini kita tag.
akan terjadi efek tanpa dikasih tiap tadi juga tadi kelewatan. Kemudian untuk destinationnya ini kita oke. Oh ini masih belum benar, ini masih nggak mau ya, ini masih nggak mau. Oke, kalau menghadapi seperti ini kita iya ini kacau. Walaupun ini tadi sudah kita buat X, ini harusnya X ya, karena dia diakui sebagai tanggal, nggak bisa ya. Nah maka ini perkecualian, kalau memang itu kita boleh batalkan. Ini kita bisa siasati. Oh, kalau datanya sedikit sih nggak masalah ya, tapi kalau banyak kita akan perlukan. Ini kita bisa siasati. Ini kan semuanya menggunakan nol. Triknya bisa begini. Ini kita bisa siasati dengan ini. Jadi yang kita buat ini kita buat dengan find and replace control H ya. Control H ini sebelum kita pecah kita create speed. Yaitu koma nol kan koma nol. Semua RT kan koma nol koma nol koma nol. Ini kita siasati diubah menjadi koma R nol. R0 otomatis supaya kalau nanti koma 0 diubah menjadi koma R0 dari soal ya 3 ya. Oke, nah baru kita pecah ya, kita oke data, kemudian next di kolom, kemudian di limit kita next, ini sudah koma, kemudian next lagi, ini general kita baca. Ya, oke, terus baru finish. Oke, sebentar ini jangan lupa ya, untuk destinasinya harus di sini. Destinasinya harus klikin saja untuk finish. Nah ini sudah jadi, kita rapikan. Ya ini sudah jadi. Nah cuman yang ini jadi R0. Nah R0 ini boleh kita rubah sini. Ini kan mau 3, mau ini kan 3 record nih. Mau 3 record, 3 record sama-sama. Ini juga begitu, ini kita tinggal klik aja di sini, klik Ctrl H, klik Ctrl H, kemudian kita balik, kita balik yang tadinya R0 kita ubah menjadi tanda petik 0, itu aja tanda petik 0, dan jadi Discord. Nah ini teknik atau tipsnya seperti itu. Jadi tanda petik itu fungsinya untuk supaya nol di depan itu dianggap petik lagi, karena kalau tidak dikasih petik nanti akan menjadi tanggal lagi sebenarnya. Demikian tips ya untuk memecahkan, kiranya demikian saja dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Disclaimer, saya selalu menyampaikan, saya selalu memberikan tips-tips simple sederhana 5-10 menit. Tapi kalau yang agak komplek bisa sampai 15 menit. Tujuannya supaya Anda tidak bosan, tidak jenuh ya, karena pelatihan-pelatihan yang diberikan Master Sport ini untuk melatih mengasah logika, ketelitian, dan kreativitas. Semoga Anda semakin kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari Realitas Master. Tetaplah sehat, semangat, dan sampai jumpa.